projek ini adalah Tabox ini akan dibina dengan sistem keselamatan tambahan bagi melindungi dana daripada dicuri. Tujuan projek ini adalah untuk mengurangkan kadar kes pencurian di surau dan masjid dengan meletakkan loceng pada tabung derma. Selain itu, tabung derma ini juga kalis air. Seterusnya, tabung ini akan dihiasi dengan kertas berwarna bertemakan kartun Minion. Ia juga akan dibalut dengan pembalut buku plastik untuk menjadikannya kalis air. Oleh itu, jika masjid atau surau terlibat dalam banjir besar, tabung derma dan wang itu tidak akan dibasahi dengan air. Untuk membina tabung derma ini, kami akan menggunakan bahan kita semula seperti bekas kerepek kentang, kertas berwarna, pembalut buku, buzzer dan bateri. Assalamualaikum. Saya yakin penyataan masalah ini, projek ini adalah berkaitan dengan pembangunan inovasi dalam sistem keselamatan tabung derma. Pada masa kini, keselamatan masjid dan surau mudah diceroboh oleh pencuri. Kes pencurian wang adalah masalah biasa yang sering berlaku kepada tabung derma yang diletakkan di tempat-tempat tersebut. Ini boleh memberi risiko kehilangan wang yang telah didermakan kerana tabung derma tidak dilengkapi dengan sistem keselamatan yang tinggi. Sumbangan kepada masyarakat ialah orang ramai sentiasa memandang rendah keselamatan peti derma, terutamanya di kampung dah dan sekolah. Oleh itu, kumpulan kami ingin menginovasi kotak tabung sumbangan. Peti sumbangan ini akan dilengkapi dengan sistem keselamatan menggunakan bahan kita semula seperti kotak kerepek kentang dan penggera menggunakan buzzer dan bateri. Faedah yang boleh diberikan oleh Tabox ini kepada masyarakat ialah dapat meminimumkan kehilangan yang wang dan memudahkan kerja ahli masjid dalam mengendalikan peti sumbangan. Penemuan sepanjang program ini ialah kami mengalami sedikit kesusahan dalam menghasilkan penggera. Pada mulanya, kumpulan kami ingin mencipta penggera dengan menggunakan teh minuman dan batu-batu kecil. Tetapi kami dapati bahawa penggera itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi kumpulan kami telah menukar bahan-bahan penggera kepada bateri dan buzzer. Selain itu, kami juga menghadapi kesusahan dalam mencari bahan untuk menjadikan tabung tersebut kalis air. Pada mulanya, kami ingin menggunakan semburan kalis air, tetapi kami dapati bahawa semburan itu tidak dapat digunakan pada kertas warna. Jadi, kami menukar bahan tersebut kepada plastik pembalut buku. Chips, bateri, buzzer, mesin bateri, dan lima. Kertas warna, kotongan, dan bateri. Nama satu, kita akan membalutkan ini menggunakan kertas warna. Terus kita berikan
menggunakan wajah bateri dengan bazi menggunakan mesin bateri dengan timah. Mari kita lekatkan penggera pada penutup potato chip. Lekatkan bazi atas bateri.